Ada kabar gembira buat kalian yang pengen punya kekuatan super. Meski kekuatan nembak jaring laba-laba masih agak maksa, beberapa kekuatan lain seperti otot dan tulang super ternyata bukan fiktif belaka. Dan pastinya beneran dimiliki beberapa manusia yang sepertinya bukan kita. Tapi gimana cara dapetnya ya? Percaya nggak percaya, rahasianya itu ada pada perubahan permanen dalam rumus DNA kita, atau yang lebih kerennya kita sebut sebagai mutasi genetik. Uniknya, mutasi itu nggak harus nunggu digigit laba-laba atau kena radiasi dulu. Faktanya, mutasi adalah hal yang wajar terjadi pada makhluk hidup termasuk kita, manusia. Jadi mungkin saja orang tua, teman-teman, atau bahkan kita sendiri sebetulnya adalah hasil mutasi. Tapi sampai sekarang di Indonesia, kenapa belum ada sekolah khusus mutan ya? Di dunia nyata, beberapa orang benar-benar punya kemampuan yang dalam tanda kutip super, gara-gara mutasi DNA. Stephen Pitt misalnya bisa disuntik berkali-kali tanpa sedikit pun merasa sakit. Sementara itu, Timothy Dreyer punya tulang super padat yang kuatnya mungkin bisa menyaingi Gatot Kaca. Selain itu masih ada beberapa kekuatan super lain yang beneran karena mutasi. Canggih juga ya. Masalahnya, kebanyakan mutasi emang terjadi secara acak. Selain itu, hasil mutasi sebetulnya banyak yang gak kelihatan atau gak guna-guna amat, seperti gen yang bikin kita gampang tersipu. Lalu, mutasi yang dialami Stephen dan Timothy ini memang keren, tapi sebetulnya sangat-sangat-sangat jarang terjadi. Tapi sayangnya gara-gara mutasi super mereka gak melulu berakhir bahagia kayak film superhero Hollywood. Gara-gara gak merasa sakit waktu terluka, kaki kiri Stephen akhirnya cacat. Sementara itu Timothy harus kehilangan pendengaran karena pertumbuhan tengkorak yang tidak wajar. Namun dengan meneliti mutasi mereka, para ilmuwan dapat mengembangkan obat yang akan bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya Stephen dan Timothy sungguh-sungguh menjadi pahlawan, karena rela menyerahkan diri demi kemajuan ilmu pengetahuan dan umat manusia. Jadi sebetulnya nggak perlu jadi mutan kalau pengen jadi pahlawan, karena jadi pahlawan itu pilihan. Dan seperti biasa, terima kasih.